Banyak sekali topping minuman di Indonesia dan topping-topping bervariasi. Begitu banyak topping minuman dan ini menjadi salah satu yang akan menyebabkan minuman kamu digemari banyak orang. Kali ini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis topping minuman. Dan mungkin pembahasan ini akan menjadi referensi kamu menentukan topping apa yang pas di menu minuman kamu. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, tak lupa saya untuk mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan jangan di-share. Karena ini rahasia. Bersama Arpa Supplier, mulai usahamu. Kita opening dulu. Oke, itu dia openingnya. Kalian akan terus ketemu opening seperti itu sampai saya bosan. Sesuai openingnya, kita akan ngebahas jenis-jenis topping minuman. Beberapa banyak topping minuman dan apa sih manfaat topping minuman? Kita akan bahas di video kali ini. Yang pertama kita bahas adalah keju. Keju merupakan topping minuman yang banyak banget digunakan di menu-menu minuman di Indonesia. Topping keju juga merupakan topping yang familiar banget di lidah orang Indonesia, jadi sering banget kita jumpai. Keju dapat mencegah kanker hati. Hasil penelitian dari Texas A&M University, keju mampu menurunkan risiko kanker karena mengandung senyawa spermin. Berikutnya adalah boba. Topping minuman yang lagi viral ini biasanya dicampur dengan brown sugar. Boba dapat kalian beli di toko Arpa Supplier dan brown sugar juga bisa kalian cek di toko Arpa Supplier. Untuk Instagramnya bisa dicek @arpasupplier. Boba sendiri dari segi manfaat meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Boba tea mampu menghasilkan senyawa polifenol dan katekin. Kedua senyawa itu yang mampu membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Biskuit. Banyak banget kita jumpai di warung-warung kelontong di dekat rumah kita, atau warung-warung di dekat rumah kita, pinggir jalan, dan dimanapun kita bisa jumpai biskuit. Biskuit secara manfaat menopang sistem imun karena cukup tinggi kandungan protein dan besi. Karena itu juga, biskuit baik untuk dikasih ke anak-anak balita. Puding. Siapa yang tidak suka puding? Banyak sekali dari kita suka puding. Dengan variasi rasa yang banyak, puding merupakan salah satu topping yang sangat digemari banyak orang. Dari segi manfaat, puding terbuat dari rumput laut, sangat berserat. Serat bersifat mengenyangkan dan memperlancar proses metabolisme tubuh, sehingga baik untuk dikonsumsi penderita obesitas. Jadi buat kalian yang sedang berusaha diet, coba makan puding. Selain puding, ada juga jelly. Jelly mengandung asam amino alami, jadi baik banget buat tubuh. Selain rasa yang enak, jelly juga sangat digemari karena mengandung banyak manfaat. Tidak banyak orang tahu, jelly sendiri baik untuk kesehatan kulit. Berikutnya adalah es krim. Siapa yang tidak suka es krim? Es krim banyak sekali kita jumpai di sekeliling kita. Es krim juga salah satu topping yang digemari banyak orang. Es krim kaya vitamin dan mineral. Komposisi susu pada es krim mengandung vitamin D, A, kalsium, fosfor, dan ribofalin yang baik untuk tubuh. Berikutnya adalah whipped cream. Whipped cream atau krim kocok sering banget kita jumpai di menu minuman di Indonesia. Whipped cream juga dapat memberikan tampilan yang menarik untuk menu minuman kamu. Jadi, kita sarankan whipped cream untuk ditambah di menu topping minuman kamu. Selain rasa yang enak dan gurih, whipped cream juga banyak sekali manfaatnya. Kita tidak perlu menghindari whipped cream saat diet, karena kandungan lemak pada whipped cream tidak sebanyak heavy cream. Jadi masih aman dikonsumsi saat diet, tapi tetap harus menjaga pola makan. Berikutnya adalah Oreo.
atau Doreo. Diputar, dijilat, dan dicelupin, itu kata iklannya. Tapi di menu minuman topping, biasanya kita jumpai Oreo dengan tabur atau bubuk. Beberapa kandungan nutrisi yang ada di Oreo, yaitu vitamin B, B2, zinc, zat besi, dan asam folat. Ada banyak dampak positif dari Oreo, salah satunya adalah menjaga kesehatan otot. Nah, berikutnya adalah gula aren. Sering sekali kita jumpai gula aren di menu minuman kopi atau jenis minuman lain. Gula aren yang rasanya manis dan memiliki ciri khas sendiri, memiliki banyak manfaat, salah satunya mengandung karbohidrat, protein, lemak, kalsium, zat besi, fosfor, vitamin B, vitamin C, dan jarang banyak orang ketahui bahwa gula aren mampu mengobati sariawan. Kecil-kecil coklat, yaitu choco chips. Choco chips yang bahan dasarnya adalah coklat, dan coklat sendiri banyak manfaat untuk tubuh. Selain rasa yang enak, manis, dan khas, coklat sendiri sering banget digunain di makanan dan minuman. Sering sekali kita jumpai coklat mampu balikin mood kita yang lagi bad. Jadi, makan coklat kalau lagi bete. Itu dia 10 topping minuman yang bisa kamu gunakan di menu minuman kamu. Jadi, topping apa yang bakal kamu pilih? Dari sekian banyak topping, saran kita gunakan semua topping, karena setiap topping memiliki penggemarnya sendiri. Cukup sekian video kali ini, semoga kalian tidak bingung lagi menentukan topping apa yang pas untuk di menu minuman kamu. Sebelum kita menyudahi video kali ini, saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan jangan di-share, karena ini rahasia. Tapi tunggu, sebelum selesai di video ini, kalian harus cek Instagram Arva Supplier, karena di situ menyediakan segala kebutuhan kafe dari bahan-bahan dan alat-alat. Jadi, buat kalian yang masih bingung, buruan cek Instagram Arva Supplier di @arva.supplier. Bersama Arva Supplier, mulai usahamu.